saudara-saudari sedama, namo buddhaya. Sungguh hari ini merupakan satu momen yang penuh dengan kebahagiaan, yang mana kami semuanya dipersatukan atas kekuatan karma baik dan ikatan jodoh yang luar biasa di dalam rumah dhamma ini. Saya Teruo Tanto yang mendapatkan satu kesempatan yang baik ini, serta mendapatkan pendampingan dari Romo Franky Suprianto, menyambut Anda semuanya di Wihara Sukjai Sailendra. Dan hari ini Sabtu 13 Juli tahun 2024 menjadi hari pencatatan sejarah. Ini adalah saat di mana Wihara Sukjai Sailendra mendapatkan kehormatan untuk menerima suci Tipitaka dari Kerajaan Thailand. Berkaitan dengan itu, kami juga menyambut kehadiran Bapak Ibu semua, di antaranya Yang Arya anggota Sangga Namo Buddhaya, kemudian Pembimas Buddha Provinsi Sumatera Utara Bapak Dr. Budi Sulistyo SAG MPDP MH, kemudian Pembimas Buddha Provinsi Aceh Bapak Ketut Panji Budiman SH SAG. Berikutnya penyelenggara Buddha Kabupaten Deli Serdang Bapak Ramesh Kumar. Turut bergabung dengan kita semuanya Konsul Kehormatan Kerajaan Thailand Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti SHMM MHUM. Dan hadir pula komunikator nomor 1 Asia yang juga merupakan mentor saya, Dr. Ponijan Leo MPD CSM. Dan semua hadirin yang mendapatkan kehormatan yang sama dari kami semuanya, yang tidak lagi kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, untuk berikutnya kita lanjutkan ke sesi momen prosesi persembahan Tipitaka. Mohon hadirin semuanya sama-sama menjaga kehikmatan ini dengan mengubah mode alat komunikasi Anda ke mode senyap dan tidak saling berbicara. Saya persilakan. Prosesi persembahan Tipitaka.